kita lanjutkan. Dan jika kemarin saya sudah bisa membuat tembakan, dan sekarang saya mau menambahkan ini health, kesehatan pada musuh. Dan di sini akan mendeteksi saat musuh tertembak, kesehatan tersebut akan dikurangi satu demi satu. Dan setelah kesehatannya nol, maka dia akan menghilang. Mungkin konsepnya seperti itu. Dan saya memberikan kesehatan dulu pada musuh. Saya membuka musuh P. Oke. Di musuh P, saya memberikan event. Dan di event, saya memberikan other dan room start. Dan saya mau men-set health, men-set kesehatan pada musuh ini di setiap game ini dinyalakan. Level ini dinyalakan. Dan saya memberikan di room start health. Saya memberikan health. Di sini ada set life. Health. Oke, mungkin hidup saja. Set life dulu. Saya memberikan mungkin 4 atau 6. Oke, 6. Saya memberikan 6 dan set life 6. Dan saya menuju ke sini. Saya mau menampilkan kehidupan dari musuh. Saya memberikan caption, score caption, dan di sini di score saya tidak menampilkan, dan di live saya menampilkan. Oke, dan di sini adalah saya namakan hidup musuh, mungkin seperti itu, hidup musuh. Saya klik OK. Dan sekarang jika saya coba, saya mempunyai hidup musuh 6. Dan saya mau menuju ke peluru 1. Saya klik peluru 1, double klik peluru 1, dan saya memberikan add event collision, dan saya memilih musuh P. Oke. Dan di musuh P, saya memberikan health. Karena musuh P mempunyai health, mempunyai kesehatan, mempunyai kehidupan, mempunyai life. Saya memberikan ini. Dan di sini saya memberikan min 1. Supaya nilai 6 tadi itu dikurangi terus ke 1. Dikurangi 1 terus. Dan saya mengaktifkan relatif. Dan klik OK. Oke, saya coba game, dan oke, mana musuh satu? Oke, di sini kita langsung mempunyai semacam itu. Ada collision. Oke, ada kesalahan. Dan jika peluru collision, saya mengurangkan 1 dan saya memberikan ini. Memberikan menghilangkan peluru. Dan saya memberikan self di destroy instant dan saya klik OK. Dan sekarang jika saya coba, saya akan mempunyai peluru yang menghilang dan saya akan oke. Saya mempunyai seperti itu. Dan akan dikurangkan 1 karena peluru saya langsung menghilang. Oke, keren bukan? Dan tutorial selanjutnya saya akan memberikan fungsi jika kehidupan musuh 0, maka musuh akan dimatikan, dihilangkan. Oke. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.